kamu teh udah sarjana. Ini pekerjaan orang yang pendidikannya teh enggak tinggi. Ya, udah. Jangan. Astagfirullah, Mak. Mak, Akbar kan bisa sarjana juga karena emak. Kenapa sekarang Akbar enggak boleh bantuin emak? Iya, tapi teh sekarang udah beda. Kamu teh sekarang udah lebih cocok cari pekerjaan yang sarjana. Sekarang kamu mandi. Cepat. Ayo cari kerjaan. Iya, tapi Mak, kan mendingan teh kamu tuh sekarang cari pekerjaan. Ya, Kang Akbar juga mau atuh, Nak. Cuman kan Nana tahu sendiri pekerjaan yang bagus teh ada yang cuma di Jakarta. Tapi Mak kan mana mau jauh-jauh dari Akang. Lagian ini kan gak ada hubungannya, Mak, sarjana sama kewajiban Akbar bantuin Mak. Iya, tapi udah, kamu teh udah gak cocok lagi. Iya, Mak. Mandi. Akbar, mandi. Iya. Masa kakak kamu sarjana masih jualan sayur? Ya. Biar ibu bangga, kamu bangga. Emak memang luar biasa. Walaupun susah, lelah, tapi semangatnya buat aku maju. Gak pernah berhenti. Pokoknya aku harus cepet-cepet ngebalas kasih sayang emak. Kamu mau kerja di kota? Ya, iya mak. Hari ini teh Akbar udah datengin semua tempat usaha di kampung ini. Tapi gak ada satupun yang sesuai mak. Semua orang bilangnya sarjana kayak Akbar teh cocoknya kerja di kota. Akbar nanti teh jauh sama emak sama Nana. Cari dekat-dekat sini aja, Bang. Kang, kalau di perkebunan teh kumaha, Kang? Ya, Nana, karyawan di sana teh juga dikirimnya dari Jakarta. Kalau Kang Akbar kepengen kerja di sana, ya Kang Akbar harus daftarnya dari Jakarta, baru nanti dikirim ke desa. Jakarta. Akbar, ulah Bar. Jangan, Mbak enggak setuju kalau kamu di Jakarta. Mbak enggak mau jauh-jauh sama Akbar. Ya, tapi Akbar udah enggak sabar atuh, Mak. Akbar kepengen ngebahagiain emak, ngebahagiain Nana, Mak. Akbar kepengen bayar semua hutang-hutang emak. Sekolahin Nana, Mak. Biar bisa sarjana kayak Akbar. Benerin rumah ini, Mak. Dan iya. Insya Allah kalau Akbar ada rezeki lebih, Akbar pengen berangkatin emak ke Tanah Suci. Ya Allah, Bar. Hati kamu teh emang baik sekali, kamu teh mulia. Gini aja, Bar. Besok kamu teh seharian cari lagi kerjaan di dekat-dekat sini. Kalau memang tidak dapat, Mak pasrah. Mak pasrah bener. Ya Allah. Kemana lagi saya harus cari pekerjaan di desa ini? Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Bapak nggak apa-apa. Terima kasih ya. Kamu sudah menolong saya. Sama-sama tuh, Pak.
Mereka pasti suruhannya musuh bisnis saya. Lain kali hati-hati ya tuh Pak. Nama kamu siapa ya? Dan mau kemana? Saya teh Akbar. Saya tadinya lagi jalan cari kerjaan Pak. Cari pekerjaan? Iya Pak. Kebetulan saya sarjana. Cuman kan di kampung seperti ini belum ada perusahaan besar tuh Pak. Kenalkan. Nama saya Alex Kusuma Dibrata. Akbar Pak. Kebetulan di kantor saya lagi butuh orang. Tapi Akbar harus ke Jakarta. Tapi anu Pak, gini aja. Saya kasih waktu kamu untuk berpikir. Ini ada kartu nama saya. Kamu saya tunggu di Jakarta, ya? Iya, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Kamu mau kerja di Jakarta? Iya, Mak. Tadi direktur udah sendiri ketemu sama Akbar. Akbar, Mak Pan udah bilang. Mana utang kamu? Ya, sebentar belum dihitung. Ya. Ayo cepet. Sabar tuh Pak. Mak saya belum dihitung. Sebentar Pak. Kamu tuh dengar ya. Mak kamu sudah menggadaikan rumah ini untuk bayar kuliah kamu. Udah lulus tapi masih tetap aja nganggur. Tapi sebentar lagi saya teh kerja Pak. Saya janji kalau saya sudah gajian, saya langsung bayar semua hutang-hutang. Ah! Cuma segini, hah? Hutang kamu lebih banyak dari ini. Karena 2 bulan kamu udah nunggak. Iya Pak, saya teh mohon maaf. Ternyata teh biaya wisuda. Saya nggak mau tahu. Itu bukan urusanku. Jangan ini, Pak. Ini uang modal mak saya, ya. Pak. Pak, kalau itu diambil mak saya mau jual apa? Jangan. Segini aja belum cukup. Berhenti. Ayo, ambil semua barang berharga, termasuk sayurannya. Jangan, Pak. Jangan. Aku harus cepat-cepat kerja, Mak. Mak harus izinin aku pergi Jakarta, Mak. Mak. Doain Akbar ya, Mak.
Bener lo tidur di mari. Misi bang. Mau dibilangin ke orang nanya, jawab. Maaf. Tar dulu, mau kemana? Mau pergi, katanya suruh pergi. Iya, boleh aja, gue nyuruh lo pergi. Tapi tar dulu, tasnya semari dulu. Jangan. Udah cepet. Ini barang saya satu-satunya di Jakarta. Kalau dibilangin, udah. Ini barang apa? Joy, gak gitu. Ayo ini. Bang, mau apa lagi? Ntar dulu bang, santai. Wales. Aneh gak mau ngajar ente lagi. Bang jangan cabut dulu. Kita nih, kurang orang bang. Kurang personil, kurang kuat jadinya. Aneh nih ada kerjaan bang. Ya udah ikut aja. Duit bang, duit. Mau gak? Iya. Manusia bisa berubah. Begitu juga nasib manusia. Tuhan sudah membukakan hati saya. Saya menjadi manusia yang lebih baik. Tapi kalau kamu, paling enggak kamu akan menjadi gembel. Aku harus cepat kaya biar aku bisa buktikan sama si Leo dan juga si Angel bahwa aku bisa seperti mereka. Disembuhin. Gak apa-apa. Ma itu sekarang bukan anak muda lagi. Ma itu udah tua. Penyakit emak wajar, biasa. Tapi Tina tetap khawatir sama emak. Kamu itu anak yang soleh. Emak selalu mendoakan buat kalian. Tapi emak tetap ngedoain Kak Akbar kan, Mbak? Ya pasti emak selalu mendoakan Akbar. Supaya Akbar selamat dunia akhirat. Hidayah sang kuasa. Kayaknya.
Akbar. Mak berharap kamu kembali seperti Akbar yang dulu lagi, yang sayang sama emak dan Nana. Pulang nak, emak kangen. Emak takut gak bisa lihat Akbar lagi. Badan emak udah gak kuat lagi nak. Emak kangen sekali.
Kang, tolong kuburkan Kang Akbar di sebelah makam Mak. Kang Akbar, jangan ngomong sembarangan, Akbar. Aku mau dikubur sebelum Mak. Kang, 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 nyebut Bar. Kang nyebut Kang. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa dia. Sampai kali juga kan. Tapi juga kalau Nenek ada salah sama aku. Aku gak kuat. Ya udah, sabar ya. Lebih baik kita berdoa untuk kabar ya. Anak-anak gue, anak-anak gue banyak dong. Allah, Akbar teh saiki lagi. Mereka bukan ibu saya, yang bukan mereka ibu saya. Dia bukan ibu saya. Bunyi tor. Ya? 5 juta. 5 juta. 40. Kok jalannya gitu? Segalanya hidayah sangku.